City Mall, but you're not stopped by Kuro. Vapors that could tag your flavors, the box of Saludo. So, hey, yo! Kawan-kawan sekalian, welcome back to Asian Vapors Review lagi ya, okay? Aiden nak kasih lorang tahu lah. Lorang tengok ini banner, lorang tengok ini cap, lorang tengok ini t-shirt, lorang tengok ini flavor. Ini adalah flavor baru daripada Nesty ya, ha. Ini orang sudah worldwide. Sekarang Nesty ya, dia bergabung sama itu Kilo. Lorang tahu kah Kilo? Kilo adalah satu e-liquid yang sangat berjenama, yang sangat kuat di USA dan seluruh dunia. Sekarang Nesty bergabung dengan Kilo sekali untuk jadi itu flavor ah. Bagi lagi toceng tau. Ini banner ah, sangat jauh lah, korang tak nampak, sangat cantik. Tapi saya ada kecil punya banner, kasih korang tengok. Nah, ini e-juice ah, ada dua jenis tau kah. Sekarang dia keluar itu Nesty sama Kilo ah. Ada Gambino dengan Dillinger ah. Dillinger deg-deng-deng-deng-deng-deng. Dillinger dengan Gambino, dua jenis. Nesty punya packaging ah, semua kau-kau ah. Tapi ini ah, dia ada vintage-vintage sedikit tau kah. Lu orang tengok dia punya packaging macam itu pakau. Itu orang casino punya itu, judi punya itu apa ah. Itu kad tau kah. Di sini atas lah, ini botol lah, ini packaging dia ada tulis N loh, N maksudnya Nesty lah, K maksudnya Kilo lah. So tidak kira lo orang beli apa jenis flavor lah, ini dua pun sama juga, Nesty dengan Kilo. Sebab dekat sini N mah, tapi lo orang pusing sini ya, dia jadi K. Ah, Nesty Kilo, Kilo Nesty. So lo orang nampak Nesty, maksudnya lo orang nampak Kilo. So lo orang nampak Kilo, maksudnya lo orang nampak Nesty. Sama lah. Dekat sini dia tulis the collaboration of Nesty juice plus Kilo. Sedap tak sedap, gua tak tahu lah. Lo orang try sendiri. Flavor ini ya, sekarang sesiapa yang nak dapat flavor ini boleh dapat di Malaysia, kedai yang berdekatan. Korang boleh try pergi cari tengok. Sebab ini adalah series untuk Malaysia juga. Malaysia pun ada jual. Sesiapa yang nak restock flavor-flavor Nesty Kilo ini ya, dua jenis saja, tidak banyak ha. Lorang boleh pergi ke Vape 69 ha. Sebab ha, Vape 69 adalah distribute flavor Nesty Kilo yang terbesar sekali di Malaysia. So ada apa-apa tentang Nesty Kilo ha, lorang mau restock pergi kedai, lorang boleh try cari itu Vape 69 lah. Selain daripada Vape 69 ya, saya percaya ini flavor ada sangat banyak kedai vape berdekatan ada join ini flavor. Lorang boleh pergi try tengok. Sekarang Aiden juga mau try ini flavor. Ini ya dia punya kotak ah, punya color ah macam invert tau kah, macam sangat-sangat itu vintage tau kah. So dia ada seal dekat sini. Flavor ini available dalam 3, 6 dan 12 mg. So kalau lorang takut sama itu nikotin ah, ada juga 0 mg. Ini seal kita kasih buka. Make sure ah, ini barang adalah original ah, sebab tak ada clone. Masih original lagi ini barang. Ada serial number tau kah? Susah mah buka loh. Sebab original punya barang memang susah mah buka sikit. Okay. Wah, say man. Lengah baik-baik ah. Original Gorilla Bottle 60ml yang berwarna hitam transparent. So kotak mereka dekat sini ada tulis 6mg. Sangat-sangat grand ini kotak. Ini kotak banyak cun tau kah? Lu orang ah, kalau beli ini flavor, ini kotak boleh simpan. Boleh letak pencil box bagi lu punya anak. Buat pencil box tengok. Sangat-sangat cun. Sini ya, lu buka ini cover ada tulis WhatsApp. Satu jenis fruity, satu jenis creamy. So ini dua jenis flavor, ingat ini packaging. Yang warna coklat-coklat ini ya, Dillinger. Ha, ini adalah Tropicana fruit, dia campur sangat banyak buah-buahan. Yang kita susah mau teka apa flavor ini. Fruity. Dan ini pula yang berwarna hijau, ini macam punya packaging ah, adalah nama Gambino. Ini adalah creamy. Creamy punya jus, tak tahu strawberry ke vanilla ke apa-apa creamy ke ataupun custard. Kita try sekarang. Kita try yang creamy dulu. So Nesty punya orang ini, dia send bagi Adrian adalah 6mg. Kalau korang mau beli punya masa, try pip kedai berdekatan. Kalau nak request lebih throat hit, boleh ambil 12 atau 6. Ha, fresh cotton lah. Kita drip tengok. Kalau lu orang suka creamy atau fruity yang tidak throat hit, mau main tricks, ada juga 3mg dan 0mg. Tanpa menghabiskan masa, mari kita try sekarang. 70 vegetable glycerin, 30 propylene glycol, 6mg, Gambino. Ini flavor ah, once lu orang hisap saja ah, dekat mulut sampai dalam lidah sampai lu punya tekak ah, lu boleh feel ini flavor betul-betul serious ah, serious. Adrian tidak con sama lu orang punya. Sekarang ini 6mg dalam ini dripper ah, pun sudah ada itu throat hit. Sebab ini semua adalah betul-betul US punya flavoring. Memang lain daripada yang lain. Sedap tidak sedap Aiden tak mau cakap. Sebab semua flavor pun sedap. Kalau lorang cakap Aiden tipu lah nanti. Tapi ya ini flavor ah, Nesty Kilo Gambino betul-betul sedap. Lorang tak percaya lu punya pasal lah. Lorang percaya lorang pergi try lah sendiri. Kalau tak mau beli, Aiden tidak paksa.
Syok. Ini flavor ah Gambino ah memang cokeng plus tokeng. Ha. Tokeng. Memang matematik A plus punya. Memang matematik A plus punya ini flavor Gambino. Sekarang kita try pula yang ini fruity ya. Dillinger. D-I-L-L-I-N-G-E-R. Dillinger. So ini flavor fruity ada transparent sikit loh. Yang creamy adalah kuning sedikit. Itu memang biasa. Kalau lu orang baru start vaping ah, lu orang kena tahu flavor punya warna. Creamy dia mungkin akan kuning-kuning sedikit. Sebab itu creamy mah. Cream. Cheese. Custard. Vanilla. Char-kway-teow. Sausage. Ah, dia ada kuning-kuning sikit. Ah, ini adalah fruity. Transparent sedikit ini flavor. So sekarang mari kita try. Dua-dua jenis adalah 70-30. 6 mg. Wah. Susah mau describe. Adrian boleh cuma bagi lu orang tahu adalah itu Tropicana punya flavor. Cakap betul punya. Adrian suka ini dua jenis flavor. Lu orang Adrian tak tahu lah. So ingat lah guys, ini flavor lah. Nasty Juice X Kilo lah. Boleh lah lu orang try pergi cari dekat kedai-kedai berdekatan. Kalau nampak video Adrian itu kedai tidak ada, suruh itu kedai pergi restock sama itu Vape 69. Harga Adrian betul-betul tidak tahu tentang harga ini. Kalau lu orang mau cari flavor yang sedap-sedap ah, lu orang jangan komplain mahal. Please guys. Sama dengan lu orang hisap itu Loveman punya lokok dengan Marlboro punya lokok. Sama punya. Itu harga dengan itu quality yo. Itu quality. Ah, 0, 3, 6 dan 12 mg. Ikut lu orang punya tekak. Sedap tak sedap lu orang pergi try. Tak try menyesal. Try tak menyesal. Kalau sedap korang angkat. Kalau tidak sedap lu orang biar saja mah. Try flavor lain. Tapi kalau bagi Adrian mesti angkat. Lu orang sendiri tengok lah dia main packaging. Huyo. Cuma ada satu barang saja Adrian tidak tahu kenapa NST bagi Adrian ini topi ya. Adrian pakai macam Sakai tau gak? Macam Super Mario sebab Adrian punya muka bulat. Ini macam punya topi yang sesuai untuk itu orang kepala-kepala yang kecil. Macam itu V-God punya cap baru. Ah, sekarang punya style suka pakai ini macam lembut-lembut, lembek-lembek punya cap. Tapi Adrian tidak sesuai. Once Adrian pakai ini cap ha, macam mau pergi itu golf punya pertandingan tau gak? Macam mau main golf. Cai. So, sampai sini sahaja Adrian nak kasih lorang tahu tentang Nasty Juice X Kilo. Lorang try lah sendiri guys. Sekian, arigato, kamsahamnida. Produksi rimau berjinak sampai ke Euro. Vapers dah ketagi, flavors terpaksa seludo. Masuk asap, keluar asap, tak ada bau busa. Bukan Tupac Shakur, tapi Nasty by the juice though. Siang malam bancut.